Baik, kabarmu gimana, Riz? Alhamdulillah, baik, Bang Wes. Baik ya. Bang Wes, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat lah. Masih Alhamdulillah. masih hidup kita ini. Apa sekarang kegiatan yang masih lanjut, yang apa, Telkomsel? Oh, kerja masih di mitra suatu BUMN, Bang Wes. Masih ya, Masih, lancar aja Alhamdulillah. situ ya. Alhamdulillah, lancar. Tapi ada gonjang-ganjing sih. Ya, mudah-mudahan masih tetap diperpanjang kontrak, Bang. Kontrak saya, Bang Bos, nggak tetap. Oh, berapa lama lagi? Tahun kemarin tuh kontraknya tahunan, tapi sekarang per 6 bulan. Nggak tahu ke depannya setelah 6 bulan bagaimana, kita ikutin aja alurnya. Perusahaan yang ngontrak atau kamu yang ngontrak? Perusahaan, kontrak perusahaan dari mitra BUMN itu. Gitu. Sudah berapa lama bermitra dengan BUMN? Sudah ada dari 2015, berarti 8 tahun. Mudah-mudahan awet lah. Amin, Tapi amin. kinerjanya lancar, bagus kalau saja kan. Nah, selama ini sih alhamdulillah sih bagus, Mas. Tapi untuk karir sih kurang begitu jelas di sana. Jadi tetap selagi masih dibutuhkan tetap kontrak terus gitu. Ya berapa kontrak terus lah. Ya, siap. Amin. Sana kan bu. Siap, Bang Bos. Astagfirullah. Oh, aku di sini nih. Lu kan nggak masuk kamera kan? Oh ya, siap. Ah. Oke. Masih ingat kan dari waktu sejak berapa kan mulai nabung emas tuh? Ingat itu awal mula gabung di Mitra Mas Koin Peta 2019 akhir, Bang Bos. Pas muncul-munculnya Mas Koin Peta, Oh, Bang. pertama awal Mas Pertama Koin kali Peta ya. Baru 19. akhir Berarti kamu dari kerja itu sejak 2015. ya. Dari 2015 ke 2019 tidak bisa nabung. Oh ya, dari semenjak lulus ke sekolah tinggi itu, kuliah juga lulus, belum bisa nabung, Bang Mas. Belum ya. Susah, susah nabung. Nah, sejak akhir 2019 setelah Mas Kempeta muncul mulai nabung. Ya, alhamdulillah. Ya, untungnya sebelum-sebelum gabung di Mas Kempeta memang saya tertarik di apa? Investasi di emas ini, Bang Bas. Cuman saat itu ada pilihan antara fisik dan digital, dan tiba-tiba Bang Bas sudah mencanangkan dulu ada pembentukan koin yang 4,25 gram. 4,25 gram dengan tulisan 1. Satu ya. Nah, itu dia. Ya, kita pantau terus. Ya, alhamdulillah terrealisasi. Koin emas ya. Koin emas Peter. Sejak itu kan menabung. Nabung, Bang Wes. Nah, apa hikmahnya sejak menabung waktu 2019 sampai hari ini? Apa yang sudah kamu capai? Ya, karena saya itu susah untuk menyimpan uang, Bang Wes, karena ya ada aja kebutuhan, Bang Wes, ya, di saat yang nggak terduga-duga, entah ya, ada teman main atau kita nongkrong dimanapun, ya, mau nggak mau duit itu gampang ngalir ya. Tetapi kalau sudah tahu dan gabung di Mas Koin Peta ini, alhamdulillah di uang yang ada di kita ini dialihkan ke emas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dari situ saya bisa menyimpan apa namanya aset ya. Aset Bang Bos jadinya. Aset ya. Aset. Apa aja asetmu itu selain emas setelah gabung dengan emas tuh? Yang saya nggak duga-duga itu, Bang Bos, dari nggak bisa nabung sama sekali, dalam 1 tahun bergabung di Mas Koin Peta, saya bisa mengumpulkan 20 gram. Wih, 20 gram ya. 20 gram lebih, kurang lebih 20 gram. Itu, Bang Bos. Bukan dari keuntungannya, Bang Bos, ya, tapi dari nabung. Menabung. Dari menabung terus juga menjual belikan, ada selisih keuntungan kita alihkan lagi ke emas lagi, terus terus Putar begitu ya. begitu putar terus ya 20 gram begitu, Bang Wes. Dan dari situ juga alhamdulillah apa menghasilkan rumah Rumah ya. kredit. Alhamdulillah. Tidak bisa ngambil rumah walaupun kredit. Iya, Dari hasilnya itu kredit juga. siap. Biaya nikah kemarin. Oh iya, biaya nikah ya, ada juga dari ada situ. dari situ juga, Bang Wes. Itulah, cuma nggak nabung emas mungkin tidak terkumpul uang ya. Iya, Entah alhamdulillah. kapan nikahnya, kapan punya rumahnya,
Alhamdulillah. Hikmah nabung emas. Tapi sejarahnya Pak Angus, bagaimana itu bisa mencetuskan dulu bisa Emas itu. emas gitu? Itu kayaknya tuh kalau nggak salah ingat, itu saya lagi tidur. Tidur. Nah, dalam tidur itu antara nyata dengan tidak nyata. Jadi orang tuh belanja, semua orang ketawa-ketawa, belanja sana-sini, semua barang-barang. Lihat apa yang dia belanja pakai uangnya itu. Ternyata pakai emas koin. Koin-koin emas itu. Ya kan? Nah, itu 2017. 2017. Saya buatlah, kan enggak, saya belum bisa ngedit-ngedit tuh. Ngedit-ngedit gambar belum. Cuman bisa nulis di atas kertas kan. Iya, konsep. Konsep. Nah, awalnya itu 4,25 gram sama dengan 1 rupiah. Mirip-mirip binar Bang Mas. Ya dulu pemikirannya gitu. Nah, setelah ada yang buatkan ngedit gambar, coba saya viralkanlah ke Facebook tuh 2017. Ya kan? Nah, bilang bagaimana bentuk fisiknya ini? Akhirnya ya adalah yang buat. Oh iya, ingat-ingat. Pakai aluminium kah itu apa kuningan? Kuningan. Kuningan. Kuningan besar. Besar. Besar segini nih. Malah orang dipakai untuk apa? Pin. Pin. Nah, enggak lama ternyata ada mantep Facebook saya itu percetakan emas, salah satu percetakan emas swasta. Akhirnya 2019 dia datang saya. Misinya apa Pak Saleh? Saya bilang saya berharap setiap orang punya emas. Ya. Secara fisik di rumah masing-masing. Nah, akhirnya ditawarkan lah. Legalitasnya apa dibuatkan, wah daftarnya lumayan lah itu ya. Tapi saya bilang saya nggak ada duit. Akhirnya dia cetak tuh mulai dari ukuran yang paling kecil itu kan. Iya. Awal-awal paling kecil 0,05. Ya benar. Sekarang kan sudah 0,025. Iya. Dulu 0,05. Nah, dicetak waktu itu yang 1 gram itu akhir 2019 harganya masih 750. Iya. Sekarang udah hampir 1 juta ya. 1 juta Bang Bos. 1 juta ya. Lebih. Sekarang ya. Iya, 1 juta ya. Lebih, 1 juta 30-an. Coba mana contoh emas nih, emas koin pita muris. Oh, iya. Jadi ini kawan ya, Aris nih salah seorang yang ikut jual beli emas dari awal ya, emas koin pita. Ini Bang Bos paling kecil. Nah, ini yang paling kecil kawan. Ini 0,025. Harganya sekarang berapa ya? 0,025 nih, Riz. 0,025 warna kuning itu harganya untuk harga konsumennya 40.125.000. 25 rupiah. 40.125 rupiah. Ya. Ini sekarang awalnya dulu berapa ini? Kalau itu 36-an dulu pas awal muncul. Awal muncul ini 2 tahun lalu ya harus ya? Setahunan ya, lah. Iya, setahun lebih lah. Itu masih 36, sekarang udah 40. Jadi harga emas ini naik terus kawannya. Ini yang 0,05 paling kecil nih. 40 ribuan. Nah, ini yang dua kali lipatnya 0,5. Ah, ini 0,5. Ah, ini. Dulu kalau nggak salah 0,5 ini harganya 53 ribu. 53 ribu awal. Awal. Akhir 2019 awal dibuat. Nah, sekarang udah berapa ini? 72.275. 72.275. Naik terus kawannya. Jadi ini emas ini untuk melawan inflasi. Betul, betul Bang Mas. Dan dari emas inilah ya Pak Aris menabung emas, terus jual beli juga, akhirnya punya biaya tambahan biaya nikah, terus sudah bisa ngambil rumah walaupun kredit, tapi ya, artinya sudah berani. Siap. Dan ini bertambah terus. Betul. Kan gitu. Ya, alhamdulillah bertambah terus. Bertambah aset, bertambah saudara, bertambah pendapatan di emas koin peta Bang Bos. Jadi silakan yang mau beli emas koin peta untuk tabungan atau apa, silakan hubungi Pak Aris. Nomornya berapa, Aris? Biar siap. Saya tulis di sini. Nomor yaitu 08. Nomor WA 08 satunya 4 kali 1111 3 3 4 ya 3 kali
Satu, dua, tiga. Dua. Ah. Oke. Jadi silakan kawan ya yang mau untuk emas koin. Ya. Ya, ini Pak Haris Lutanto jual di wilayah Bekasi, di luar Bekasi juga bisa dilayani ya. Siap, siap. Seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia bisa. Nah, itu ya yang butuh, yang mau ikut nabung-nabung emas koin peta karena ini sudah terbukti kawan. Ya kan? Dan tagline emas koin peta itu mantap, Anggoy. Apa itu? Gerakan cerdas menabung emas. Wih, gerakan cerdas menabung emas. Ya, wih, mantap lah. Mantap itu, gerakan cerdas menabung emas. Karena sudah terbukti. Terbukti, Pak Mas. Bertambah sekarang orang-orang yang gabung. Ada yang nambah nggak? Bertambah, Bang Mas. Tambah ya? Bertambah. Terus juga kan kita dengan emas ini kan melawan inflasi juga, Bang Mas. Nilai uang, mata uang tuh semakin tahun semakin turun. Kalau saya lihat dari data itu plus apa minus 3 sampai 5% per tahun. Per dan tahun. Sedangkan emas ini nilainya itu bertambah antara 5 sampai 15% per tahun. Lebih cepat dia naiknya. Lebih cepat naik. Nilai mata uang turun, emas naik. Gitu. Makanya ya gerakan cerdas menabung emas ya benar. Emas yang ditabung. Ditabung emas. Emas fisiknya. Emas fisik. Nah, sekarang juga kan ada emas digital. Nah, itu ya kita karena saya awam dan juga belum begitu paham, jadi saya nggak pakai emas digital, Bang Mas. Niatnya pernah ada dari emas digital, tapi... Tapi kurang. Ada yang pernah kena dulu itu, Riz. Siapa itu? Apa tuh? Itu, emas digital. Oh. Udah berapa puluh juta. Hilang. Tiba-tiba akunnya... Oh, iya. Hilang. Resikonya. Memang karena tidak nyata. Oh iya, salah satu juga saran dalam menabung emas, kita apapun brand emasnya silakan Bang Bes ya. Iya, apapun. Apapun brandnya emas silakan nabung emas, yang penting 24 karat karena itu harga yang harga dunia. Harga dunia transparan, stabil ya. Stabil dan bisa dicek dimanapun update harganya dan juga yang pasti yang lebih dipastikan lagi mudah membelinya, mudah menjualnya. Kalau menjualnya iya, iya. Ya, karena ada beberapa brand, salah satu brand emas itu dia bisa apa belinya gampang, tetapi saat konsumen menjual kembalinya itu agak susah. Entah itu dari oknum mitranya atau sistemnya saya kurang begitu tahu. Itu Kang Bas. Kalau di emas kompeta cepat ya. Alhamdulillah cepat, apalagi di Kota Bekasi kita apa dan di daerah Bekasi kabupaten juga kita handle. Walaupun mitra-mitra nggak bisa membeli dari konsumen, ada reseller yang bisa menampung buyback. Misalnya reseller tidak bisa, ada distributor. Misalnya distributor tidak bisa, ada dealer dan ujung-ujungnya misalnya semua mitra tidak bisa, kita arahkan ke perusahaan langsung Bang Bos atau bisa saya langsung ke perusahaannya. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Mas. Jadi masih nabung juga tiap bulan ini, Mas? Masih nabung? Alhamdulillah nabung, Pak Mas. Cuman agak tersendatnya karena lagi renovasi, butuh biaya besar. Jadi ya persentase menabungnya agak berkurang jauh. Ya, yang penting nggak habis ya, Mas. Oh, alhamdulillah nggak habis, Pak Mas. Jaket bunda habis emas ntar. Nah tadi kan hasilnya kan ayo, udah kelihatan ini. Semua tangan ini. Oke lah, mau nabung apa? Apa gemar? Gerakan cerdas menabung emas. Gerakan cerdas menabung emas. Bersama melawan inflasi, emas koin peta, revolusi ekonomi merdeka 100%. Oke, Riz. Mudah-mudahan tambah mantap ke depan ya. Amin, 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 amin. Ya, tambah lancar. Amin. Itu saja bagi sahabatku sekali lagi yang ingin menabung emas koin peta bisa menghubungi Mas Aris Lianto di nomor WA 0811113442. Empatnya tiga kali ada tertulis di situ ya. Ya, siap. Silakan kawan, terbukti sudah. Ya. Menabung emas koin peta nilainya bertambah. Emas koin peta mantap. Mantap.